Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta selawat. Semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillah pada pagi hari ini suara saya jelas ya. Kedengeran ya alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita membahas satu tema yang menarik, sangat menarik terutama buat saya karena saya bidangnya sejarah ya, history and civilization. Jadi ini satu yang buat saya sendiri satu tema yang besar dan penting untuk dikaji. Yang saya perlu akui juga bahwa sebetulnya saya sendiri pun belum bisa dikatakan selesai membahas apa mengkaji tentang pemikiran Ibn Khaldun ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang akan dikaji hari ini memberikan banyak informasi maupun insight ya kepada kita semua. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang konsep umron dan asobiyah di dalam mukaddimah Ibn Khaldun. Tentu kita tahu bahwa Ibn Khaldun merupakan seorang awalnya sebetulnya berkarir sebagai politisi ya, sebagai amir, pejabat. Tetapi boleh dikatakan beliau tidak terlalu berhasil dalam karirnya sebagai politisi itu. Bukan karena faktor pribadi, tetapi mungkin juga lebih karena situasi politik yang ada ketika itu yang memang tidak kondusif ya. Tetapi mungkin itu jadi hal yang baik juga ya, karena kalau beliau berhasil beliau akan sibuk dengan dengan posisinya sebagai pejabat ya, habis waktunya sampai akhir hayatnya. Mungkin kita nggak tahu apakah beliau akan sempat menulis karya seperti yang kita tahu sekarang ini ya. Jadi semua tentu ada, orang selalu bilang semua ada hikmahnya ya. Tapi ini betul-betul memang hikmah yang sebenarnya saya kira, karena karya beliau ini merupakan sesuatu yang unik yang memang kita nggak jumpai ya pada era itu di kalangan penulis. Kita nggak tahu apakah mungkin ada penulis lain yang menulis tetapi nggak sampai ke kita ya, wallahualam. Tapi sejauh yang kita tahu ya, kita belum pernah menemukan ada karya seperti Mukaddimah ini yang ditulis oleh para penulis lain pada era itu. Dan tenggelam setelah itu, tidak populer ya. Dan baru muncul lagi pada masa-masa yang belakangan. Nah, saya ingin memulai dari biografi dulu ya. Sekilas saja paling tidak kita tahu tentang siapa Ibn Khaldun ya. Saya minta maaf sih, saya siapkan slide-nya buru-buru. Sebagian dari bahasa Inggris saya cepat-cepat translate ke bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nggak ada yang salah ketik. Nama beliau Abdurrahman. Ya, nama beliau sebetulnya Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad dan seterusnya ya. Ibn Khaldun, di atasnya ada kakeknya yang namanya Khaldun, karena nama seperti Abdurrahman ya, Abdullah kan umum ya. Jadi akhirnya beliau dikenal sebagai, diambil kakeknya yang namanya unik, kelihatannya begitu ya, akhirnya dikenal sebagai Ibn Khaldun ya. Beliau lahir di Tunis ya, lahir di Tunis pada tahun 1332 ya, 14 ya, atau masih hijriahnya tahun 732, abad ke-8 hijriah. Artinya beliau termasuk great scholar, great muslim scholar, termasuk ilmuwan muslim besar ya. Ini termasuk giant lah kalau kita mau sebut ya. Tapi pada era yang belakangan dari kejayaan peradaban Islam,
Tentu saja setelah itu masih ada apa namanya Turki Utsmani, tetapi Turki Utsmani tidak semenonjol apa dari segi apa sains dan lain-lain, tidak semenonjol ketika era sebelumnya. Beliau lahirnya di Tunis, ya, berkarirnya di kawasan Tunis, Maghrib, Maroko, Andalusia, yang mana Andalusia ketika itu kita tahu memasuki fase terakhir dari kemundurannya, ya, dan orang tuanya, keluarganya sebelumnya berasal dari Andalusia, ya, setahu saya begitu, seingat saya begitu, berasal dari Andalusia, tapi mereka termasuk yang harus berhijrah, ya, ke Afrika Utara karena kemerosotan, ya, peradaban Muslim di Andalusia dan terjadi rekonkista penaklukan oleh orang-orang Kristen dari utara. Menurut Ibn Khaldun sendiri, nenek moyangnya berasal dari Hadramaut, ya, dari Hadramaut dari Yaman. Jauh, ya, pada masa-masa yang sebelumnya beliau merunut ke Hadramaut. Jadi alhamdulillah satu kampung sama saya, ya. Saya juga dari kakek saya dari Hadramaut, ya, walaupun saya belum pernah pergi ke sana, ya. Pendidikan beliau dari keluarga yang status sosialnya tinggi, kakek-kakek beliau ke atas banyak terlibat di dalam keemiran, ya, menjabat posisi-posisi tertentu di negara. Walaupun ayahnya kelihatannya tidak melibatkan diri di politik, tetapi merupakan seorang scholar, ya, seorang sarjana. Dan karena apa namanya latar belakang keluarganya seperti ini, beliau kelihatannya juga punya kesempatan lebih, walaupun tentu saja setiap muslim pada masa itu mereka punya akses kepada pendidikan yang baik, ya, tetapi sebagian yang memang punya apa namanya kedudukan yang baik, mereka tentu punya nilai tambah juga kalau mereka mau menggunakan itu, tentu saja, ya, tentu nggak semuanya begitu juga, kan, ada yang punya kesempatan itu tapi mereka larinya ke tempat lain, ya, tidak ke dunia ilmu. Jadi beliau menjalani sejak masa mudanya, masa belianya, menjalani pendidikan tradisional, ya, dan beliau zaman dulu tuh standar, kayak fikih itu standar. Beliau kita kenal karirnya banyak di politik. Dan beliau terutama dikenal sebagai sejarawan dan pakar peradaban. Tetapi waktu beliau di akhir-akhir masa hidupnya hijrah ke Mesir, beliau ditunjuk sebagai qadi mazhab Maliki, ya. Kenapa? Karena memang basic trainingnya tidak keluar dari situ, ya. Beliau punya penguasaan ilmu dalam banyak hal termasuk fikih apa namanya mazhab Maliki, ya, yang memungkinkan dia untuk menjadi menjabat posisi sebagai kadi ini hakim, ya, dan juga saya juga baru membaca ada satu karya Ibn Khaldun yang lain yang membahas tentang tasawuf, ya, karena ada perdebatan tasawuf pada masa itu dan beliau menulis satu risalah yang mendiskusikan tentang, arti beliau memahami dan menarik penjelasan beliau tentang tasawuf, bagaimana apa namanya bahwa dalam disiplin ilmu itu atau dalam amal seseorang itu ada aspek zahir, ada aspek batin, ya, dan seterusnya, bagaimana kemudian tasawuf itu muncul. Arti beliau orang memang menguasai hal ini. Beliau awalnya dididik oleh ayahnya, ya, yang merupakan seorang terpelajar. Beliau menghafalkan Quran, tata bahasa Arab, ya, fikih dan seterusnya, ya, dan memiliki kemahiran serta ijazah untuk bidang-bidang tersebut. Makanya kita tidak heran di buku beliau di apa namanya di Muqaddimah misalnya kita jumpai di berbagai bagian kadang-kadang beliau menyisipkan ayat Al-Quran, ya. Menyisipkan Al-Quran. Kita kalau melihat buku Muqaddimah, nanti ada kaitan sama kita kaji istilah, ya, umron, ya, kan, dan seterusnya.
kadang-kadang terkesan cara pembahasan beliau ini seperti seorang seolah-olah ya, seolah-olah seorang yang sekuler karena bicara aspek yang duniawi kan, pergantian dinasti dan lain-lain. Tetapi karena bukan sebetulnya bukan karena beliau sekuler atau seorang yang cara pandangnya materialistik, tetapi karena memang fokus pembahasan beliau dalam hal itu ya di buku apa namanya Mukaddimah tadi ya. Tetapi kita menemukan di dalam banyak bagian beliau menyisipkan ayat Al-Qur'an bukan sekedar lip service, tetapi saya juga melihat beberapa pembahasan beliau walaupun beliau tidak selalu menyisipkan ayat itu, sebetulnya saya menduga inspirasinya dari Al-Qur'an karena penjelasan itu buat saya sendiri ada di beberapa bagian Al-Qur'an ya. Artinya sesuatu yang ada di apa sudah menjadi bagian dari pandangan hidup beliau kan, world view beliau sebagai Muslim dalam penjelasannya. Selain tentu saja ya kita juga memahami bahwa Mukaddimah, bagaimana beliau menjelaskan asobiyah, peradaban itu hasil observasi lapangan yang mungkin dalam aspek-aspek tertentu tidak selalu sejalan dengan agama. Artinya itu beliau menjalankan ini manusia begini ya, ada yang berbuat seperti ini, ada yang melakukan didorong hal-hal seperti ini. Tetapi dalam penjelasannya kita tampak bahwa ada apa namanya pemahaman keagamaan yang beliau gunakan ya untuk memahami hal tersebut ya. Seperti misalnya beliau jelaskan bahwa manusia itu ya ada dorongan baik, ada dorongan buruk, ada aspek insting di dalam dirinya dan ada apa namanya dorongan untuk berbuat baik ya dan seterusnya. Kemudian setelah selesai masa belajarnya, beliau berkarir di pemerintahan saat usia 19 tahun. Jadi usia muda ya dulu ya, masih 19 tahun. Saya berasa tua sekali jadi sekarang ini. Dulu 19-an tahun itu sudah mulai ya, sudah dewasa ya. Kalau sekarang kita 19 tahun baru mikir atau baru awal-awal kuliah ya. Masih pikirannya masih menerawang. Ini sudah mulai berkarir. Dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di sepanjang karirnya, ya, Tunis, kemudian ke Fes, mengikuti peluang yang beliau dapatkan ya dalam karir politik dan kenegaraannya ya. Kadang pindah ke Fes, ke Andalusia, terakhir ke Mesir, tapi ke Mesir seingat saya sudah tidak ke politik ya, lebih ke akademik. Dia sempat menjadi hajib ini chamberlain ini posisi yang apa, staf kepresidenan lah kalau kita sekarang ya. Sekretaris negara mungkin ya kalau sekarang ya, ini pengurus istana ya, di antara makna Chamberlain itu ya. Dia sempat menjadi hajib bagi Emirate di Fes ketika beliau berusia 32 tahun. Ini salah satu puncak karir politik beliau, tapi tidak lama setelah itu terjadi pergantian kekuasaan karena memang politiknya pada abad ke-14 ini boleh dikatakan tidak stabil. Hampir di seluruh dunia Islam, ya, hampir di seluruh dunia Islam ketika itu. Pada abad 14, Abbasiyah sudah, Baghdad sudah seabad sebelumnya porak-poranda oleh Mongol, ya. Di Mesir dipegang oleh Mamluk, tapi bukan di era awal, ini sudah era yang belakangan. Kemudian Andalusia sudah sangat merosot, ya. Pada masa itu kalau nggak salah tinggal Granada saja yang masih bertahan. Sementara Afrika Utara juga tidak lagi ada muncul dinasti-dinasti yang besar dan kuat, ya. Yang ada dinasti Hafs, saya lupa nih abad 14 kalau nggak salah masih ada Hafsid, ya. Dan beberapa dinasti lain kecil-kecil ya di Maroko, di Aljazair. Dan mereka juga tidak terlalu kuat, tidak terlalu solid. Jadi memang keadaan politiknya tidak begitu stabil, tidak begitu kokoh sebagaimana masa-masa sebelumnya.
Dan ini adalah era mulai munculnya Turki Utsmani, tapi Turki Utsmani masih kecil dan tempatnya jauh ya, di kawasan Asia Minor, kawasan yang jauh dari situ. Nah, jadi nggak lama setelah beliau memegang posisi sebagai Hajib, terjadi pergantian kekuasaan dan penguasa berikutnya tidak, ya begitu biasa ikut ya, emir-emir ikut apa berganti ya, ketika penguasanya berganti. Ketika itu beliau pun pindah ke kota lain. Nah, beliau pertama kali menulis mukadimah. Jadi dalam salah satu dalam beberapa episode dari karir beliau, ketika terjadi pergantian kekuasaan, ketika hubungannya kurang baik dengan emir yang ada, ya beliau kadang terpaksa menarik diri dari pusat pemerintahan, ya. Dan dalam salah satu episodenya beliau mengasingkan diri ke kawasan pedalaman interior dari Afrika Utara di sebuah kota yang bernama Konstantin, ya. Dan ini kawasan yang agak jauh dari tepi pantai. Kalau di Afrika Utara itu pusat-pusatnya, ibu kota yang besar adanya di tepi pantai atau di dekat pantai. Kalau makin ke pedalaman, makin ke selatan, itu makin ke kawasan rural, ya, kawasan pedesaan, kawasan yang dekat dengan orang-orang Berber, yang banyak di antara mereka hidupnya masih nomadik dan masih bersifat tribal, ya, kesukuan, ya, aspek kesukuan masih sangat kuat di kawasan itu. Tapi ini saya kira menyumbang banyak hal juga bagi pemikiran Ibn Khaldun, observasi beliau, ya. Jadi pada kesempatan-kesempatan semacam itu, saya kira Ibn Khaldun memiliki kesempatan untuk melihat. Jadi beliau ini orang yang hidup di dunia yang mengalami kehidupan yang sangat berbeda, kehidupan yang elit, ya, di tengah royal family, para petinggi, pergantian di antara mereka, dan beliau juga mengobservasi kehidupan orang-orang kecil, masyarakat nomaden, ya, masyarakat suku yang juga beliau bisa observasi secara langsung. Saya kira ini menjadi satu hal yang menjadikan pemikiran beliau sangat sangat kaya, ya, bukan hanya di tataran teoritis, membaca melalui buku, tetapi juga sesuatu yang beliau bisa amati secara langsung. Nah, dalam satu kesempatan ketika beliau berada di Konstantin, itu di Benteng Salama, kurang lebih pada tahun 1377, ketika itu usia beliau 45 tahun, ya. Saya sekarang lebih tua sedikit dari beliau ketika itu. Tapi belum kebayang bisa nulis seperti mukadimah. Nah, ketika itulah pertama kalinya beliau menulis, saya mesti cek lagi nanti apakah ketika itu beliau hanya menulis mukadimah saja atau juga buku sejarahnya. Sebetulnya kan mukadimah ini kan introduction bagi buku sejarah beliau yang beberapa volume itu, ya, Kitab Al-Itibar, ya. Mungkin ini juga menjadi apa keseluruhan, mungkin bukan mukadimah saja ketika itu, ya, beliau menyiapkan buku tetapi baru sifatnya draft. Pada masa-masa berikutnya nanti beliau merevisi dan sampai kemudian jadilah buku seperti yang kita ketahui sekarang. Walaupun ada beberapa penulis akademisi yang mengatakan ya draft yang asal itulah sebetulnya yang sudah menggambarkan sebagian besar pemikiran beliau, ya, artinya revisinya lebih bersifat tambahan-tambahan yang minor, ya, yang kecil-kecil. Nah, ini pertama kali beliau, jadi pada the beginning of the last quarter of 14th century, ya, pada quarter terakhir dari abad ke-14. Pada tahun 1382 beliau pergi haji, tapi kemudian berhenti dan menetap di Kairo. Beliau disambut hangat oleh para ilmuwan,
Sultan di Mesir juga memberi beliau posisi akademik dan juga posisi sebagai kadi, ya. Nanti juga ini saya nggak mau ceritakan lebih banyak dan nanti waktunya habis, ya. Beliau ketika itu juga muncul seorang sultan keturunan Mongol, ya, Timur Leng, ya, Tamerlane kalau di bahasa Inggrisnya, dari arah timur bergerak. Dia seorang penakluk, ya. Dia bergerak pasukannya itu menaklukkan sampai ke kawah, menuju ke arah barat, ya. Nah, dengan Mesir kelihatannya dijalin hubungan. Mungkin Mesir pada akhirnya, saya nggak begitu banyak mendalami episode sejarah yang ini, kelihatannya tidak sampai bentrok, ya. Mungkin Mesir memutuskan untuk memberikan tribut atau apa, tetapi nanti bentroknya Timur Leng ini dengan Turki Utsmani, ya. Sultan Bayazid itu kalah sama Timur Leng, ya, ditahan di penjara. Turki Utsmani sempat goyah, ya, tapi akhirnya bisa muncul lagi sultan yang kuat. Timur Leng sendiri setelah itu nggak ada penerusnya. Dia seorang yang punya kemampuan menaklukkan, habis itu tidak boleh dikatakan macam Alexander the Great lah, ya. Setelah itu tidak berlanjut, ya, tidak ada penerus yang seperti dia yang bisa mempertahankan dinastinya. Nah, setelah disempat bertemu jadi dengan Timur Leng, utusan dari Mesir, dari Damaskus, ya, dan kelihatannya diterima dengan baik oleh Timur Leng, setelah itu balik ke Mesir, ya, beberapa kali ditunjuk jadi kadi, ya, sampai beliau akhirnya wafat pada tahun 1406, ya, dan beliau dimakamkan di komplek pemakaman Sufi di Kairo pada usia 74 tahun. Nah, ini kurang lebih, ya, biografi Ibn Khaldun, ya. Jadi seorang yang berjumpa, mengamati orang-orang Badui, Berber, ya, para emir, ya, hidup juga di lingkungan akademik, ya, bertemu dengan seorang penakluk. Jadi beliau melihat berbagai ragam manusia dan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa beliau. Baik, apresiasi tentu banyak, ya, ini satu beberapa contoh saja, misalnya beberapa tahun yang lalu. Ini saya ambil dari slide lama saya, ya. Mark Zuckerberg sempat bilang, ya, my next book for a year of books is Mukaddimah by Ibn Khaldun, ya. Ronald Reagan juga ada videonya sempat mengutip Ibn Khaldun tentang negara dan pajak. Ya. Dan banyak lagi, ya, termasuk ilmuwan seperti Arnold Toynbee, ya, sangat mengagumi Ibn Khaldun, dan banyak ilmuwan lainnya, ya, begitu juga. Ada, saya baru mengikuti sekilas kuliah dari saya lupa lagi, ada seorang ilmuwan di Barat yang menulis tentang Ibn Khaldun. Itu dalam satu dialog, ya, di video itu moderatornya bilang kita sebetulnya bisa sebut dia dalam beberapa bagian membandingkan Ibn Khaldun dengan Emil Durkheim, ya, di Eropa atau Montesquieu. Terus moderator bilang itu pada tingkat tertentu bisa mengatakan sebetulnya Ibn Khaldun ini Montesquieu-nya Arab, ya. Terus si pembicara ini yang penulis yang orang Barat ini bilang, actually yang sebaliknya, dia bilang, sebetulnya yang sebaliknya, Montesquieu itu Ibn Khaldun-nya Eropa, katanya. Karena duluan Ibn Khaldun daripada dia, ya. Artinya orang non-Muslim pun tidak sedikit yang respect, ya, kepada Ibn Khaldun, ya. Sebetulnya kita pun, dunia Islam banyak melupakan Ibn Khaldun. Jadi sejak era beliau itu boleh dikatakan tidak pengaruhnya hilang, ya. Mukaddimah itu tidak populer.
ada si apa namanya sejarawan ilmuwan barat yang tadi saya sebutkan, saya lupa namanya itu bilang mungkin karena pemikirannya sangat filosofis sehingga tidak mudah dicerna oleh masyarakat. Tapi saya kira bukan ini alasan sebenarnya. Karena tentu saja sampai masa-masa belakangan pun masih banyak orang-orang yang punya kemampuan berpikir yang baik di dunia Islam, walau terlepas dari peradaban Islam merosot. Tetapi saya kira lebih karena realita bahwa dunia Islam mulai mengalami kemerosotan, sehingga perhatian mereka terhadap capaian-capaian yang ada pada masa sebelumnya menjadi merosot juga, ya, kurang diperhatikan juga. Tetapi dikatakan bahwa tidak sama sekali dilupakan, di Turki Utsmani itu dibahas betulnya, ya. Dan itu kemudian ditemukan kembali oleh orang Eropa. Ya, orang Eropa terutama pada abad 19, ya. Karena mereka ketika itulah munculnya ilmu-ilmu sosial. Ya, di abad 19 itu mulai muncul dan menguatnya ilmu-ilmu sosial sebagai disiplin akademik, dan tulisan Ibn Khaldun itu menjadi satu value yang besar, karena sebetulnya asas, dan itu membuat mereka surprise, ada orang di abad 14 yang sudah bicara tentang itu dan dari peradaban di luar mereka, ya. Dan nah, ini panjang lah kalau mau dibahas tentang hal ini, ya. Sedikit apresiasi tentang Ibn Khaldun. Beliau bukan saja sejarawan, bukan saja pemerhati peradaban. Dan karena memang beliau fokusnya peradaban, kita bicara peradaban, itu mencakup banyak aspek sosial. Dan memang di dalam mukadimah itu beliau membahas secara mendetail tentang aspek-aspek apa namanya disiplin ilmu sosial ini, ya, sampai ada yang menyarankan bahwa Ibn Khaldun bisa disebut sebagai bapak ekonomi, karena memang pembahasan beliau tentang ekonomi itu banyak di situ, ya. Dan Umron sendiri sebetulnya rootnya banyak berkaitan sama ekonomi, ya. Nah, jadi Ibn Khaldun meletakkan dasar-dasar bagi beberapa bidang ilmu, ya, terutama ilmu tentang peradaban al-Umron, ya, dalam hal ini kontribusi di bidang ekonomi juga sangat penting, ya, mendahului Adam Smith. Hampir empat abad ya, mendahului Adam Smith, ya. Jadi bisa disebut sebagai bapak ekonomi, bisa disebut juga sebagai bapak sosiologi, ya. Nah, sosiologi di secara disiplin baru muncul abad 19, ya, kalau tidak salah, ya. Ibn Khaldun sudah bicara banyak aspek. Asobiah itu bicara tentang sosiologi, ya, hubungan antara masyarakat nomaden, masyarakat yang menetap, dan seterusnya, ya. Jadi dia banyak bicara politik juga, ya. Beliau juga bicara tentang bagaimana rise and fall of dynasty, ya. Munculnya sebuah dynasty, bagaimana kekuasaan dicapai oleh sekelompok orang tertentu, bagaimana akhirnya jatuh, apa yang menggerakkan, ya. Jadi beliau bahkan mengembangkan teori tentang hal itu, dan beliau aware. Beliau menyadari bahwa apa yang beliau tulis itu sesuatu yang baru, original, ya, yang belum dilakukan oleh akademisi lainnya. Ya. Baik, supaya nggak kepanjangan, saya mau masuk, ya, ke apa namanya pembahasan tentang Umron dan Asobiah, ya. Ya, ini beberapa pengamatan. Ya, beberapa pengamatan. Ini saya ambil dari Tarif Khalidi, ya, salah seorang penulis. Beliau mengutip dan menjelaskan, ya. Dan saya perlu garis bawahi bahwa apa yang saya tulis di sini, ya, sebagian ada yang diambil langsung dari Ibn Khaldun, tapi banyak juga yang saya ambil melalui akademisi lain. Ada yang saya tulis cuma sepotong-sepotong, saya nggak, karena dari apa slide lama saya tidak tulis lengkap, sayangnya, ya, rujukannya. Ada juga yang saya nggak sempat catupkan rujukannya, jadi, ya, nih kalau kebetulan ada yang baca, saya minta maaf. Penulis barat sebetulnya yang saya gunakan beberapa analisanya di sini, terutama ketika membahas tentang Umron,
asal-usul konsep bahasanya ya. Saya tidak sempat cantumkan, saya nggak sempat cari ya, untuk sebelum pembahasan ini dari buku mana saya ambil ya. Baik, ini di antara apa sesuatu yang membantu kita memahami Ibn Khaldun ya. Ini kalau tidak salah diangkat sama Tarif Khalidi ya, di buku beliau tentang historiografi kalau tidak salah. Beliau mengutip tulisan Ibn Khaldun di salah satu bagian, "Man is the product not of his ancestry but of his social customs." Menurut Ibn Khaldun, manusia adalah produk dari society. Ya. Dari tradisi sosialnya. Dari komunitasnya. Bukan dari asal-usul ya, nasabnya. Dengan kata lain, ini kan di kalangan filosofer, ya, ini juga satu hal penting juga tentang Ibn Khaldun yang membuat beliau istimewa adalah beliau mencoba mengkaji sejarah tidak semata-mata sebagai narasi, tetapi beliau mencoba mendekatinya dari sudut falsafah, ya, menganalisa. Jadi kadang di kalangan filsuf ada perdebatan di antara manusia dan masyarakat. Tentu saja masyarakat kan kumpulan manusia. Tapi mana yang lebih penting? Mana yang lebih menonjol? Kan? Nah, ini kita harus hati-hati bahas ini karena Prof. Naki Palates punya posisi tersendiri tentang masalah ini. Ya, saya perlu garis bawahin ini penting. Ya. Ibn Khaldun termasuk yang mengambil posisi kelihatannya kalau menurut Tarif Khalidi, beliau menekankan aspek sosial lebih besar. Bahkan manusia itu dibentuk oleh society. Ya. Dia adalah produk dari masyarakatnya. Dan ini juga masih Tarif Khalidi kalau tidak salah, mengatakan Islam abad pertengahan memusatkan perhatiannya terutama pada manusia sebagai individu dengan jiwa, kehendak, atau akalnya. Ya, dengan hubungan manusia Tuhan. Nah, ini menarik, ya. Ini menarik. Di satu sisi, ini mengkonfirmasi Prof. Naki Palates juga ketika beliau mengatakan the purpose of education is apa namanya to apa? Ini minta maaf, kata-kata persisnya saya lupa ya. Tapi untuk mencetak a good man, kan, manusia yang baik, bukan good citizen, bukan good worker. Dan itu dijabarkan lebih jauh oleh Prof. Wan di dalam buku yang membahas tentang pemikiran falsafah pendidikannya Prof. Nakib. Dan ini sejalan dengan apa bagaimana para pemikir dulu juga melihatnya begitu ya. Menurut Tarif Khalidi, Ibn Khaldun berbeda, tapi saya belum mengkaji lebih jauh tentang hal ini. Apakah memang Ibn Khaldun melihat ini dalam titik yang sangat diametrikal atau bagaimana? Ya, ini dari sudut pandang seorang penulis ya, dia melihat Ibn Khaldun menekankan pada pentingnya society ya lebih daripada individu. Dan ini juga mungkin yang pada tingkat tertentu membuat ketertarikan banyak pemikir barat ya. Tapi apakah Ibn Khaldun sepenuhnya begitu? Wallahu a'lam, saya perlu mengkaji lebih jauh ya. Nah, bagi Ibn Khaldun bagaimanapun pertanyaan tentang manusia pada akhirnya adalah pertanyaan tentang masyarakat. Ya, tentang masyarakat. Penekanannya pada masyarakat dan peradaban adalah rahasia popularitas Ibn Khaldun di abad ke-19 dan ke-20, terutama di Barat, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Ya. Ini adalah abad-abad yang menyaksikan kebangkitan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, ekonomi, dan culture, ya, kebudayaan. Ibn Khaldun, ini masih saya kutip dari Tarif Khalidi, Ibn Khaldun memberitahu kita bahwa penggerak terakhir sejarah bukanlah jalan Tuhan yang misterius, tetapi hukum masyarakat dan peradaban. Tapi kita harus hati-hati dengan ini, bukan berarti Ibn Khaldun seorang yang sekuler, ya, yang mengeluarkan ya Tuhan nggak ada peranan sama sekali, ya. Kita nggak, kalau kita baca teks Ibn Khaldun, kita nggak akan melihat seperti itu. Tapi ini mungkin mirip-mirip seperti orang yang mendalami ilmu alam. Mereka berusaha menemukan hukum di balik fenomena alam, kan begitu kan? Apa yang menyebabkan terjadi arus listrik? Apa yang menyebabkan ini? Mereka berusaha menjelaskan dari sisi apa namanya
Nah, relasi di antara alam itu kan partikel-partikelnya dan seterusnya ya, nanti mereka berusaha menemukan hukum, hukum yang menggerakkan alam tadi. Ibn Khaldun pada titik tertentu sebetulnya juga begitu, beliau berusaha memahami hukum. Kalau kita mau katakan begitu, hukum yang menggerakkan peradaban. Nah, begitu. Tetapi bukan berarti beliau menegasikan bahwa di balik semua itu Allah yang mengatur ya. Sebagaimana juga buat muslim, ilmuwan-ilmuwan muslim yang dulu meneliti tentang optik dan lain-lain ya, kedokteran ya, dengan world view-nya, sekiranya mereka paling tidak sebagian besar mereka tidak menafikan ya, walaupun ada kita bisa menjelaskan hubungan kausalitas dan seterusnya, bukan berarti Allah tidak berperan ya. Baik, sekarang saya mau masuk ke umron. Ini memang sebetulnya tema yang nggak cukup dibahas 2 jam sebetulnya. Dan ini juga belum semuanya ya, mau bahas umron sendiri, bahas asobia sendiri, belum bahas aspek ekonominya dan seterusnya ya. Nah, sebelum ke situ, kita perlu faham sedikit introduction tentang istilah ya. Umron, kata umron yang digunakan oleh Ibn Khaldun memang secara umum bisa kita maknai sebagai ilmu peradaban. Ilmu al-umron itu ilmu peradaban, ilmu tentang peradaban. Dan memang umron salah satu maknanya adalah peradaban. Ya. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa ini yang saya baca di beberapa tulisan, Ibn Khaldun tidak selalu menggunakan kata umron di dalam teks Arabnya untuk makna peradaban. Kadang-kadang untuk makna yang lain, ya, untuk makna ekonomi, untuk makna. Jadi ada beberapa makna, ya. Jadi kata umron itu sendiri, ya kalau penterjemahnya, penterjemah mukadimah itu, dia nggak bisa selalu menerjemahkan umron dengan peradaban. Nanti jadi malah membingungkan maksud teksnya. Itu pertama, ya. Artinya umron yang digunakan oleh Ibn Khaldun tidak selalu dalam konteks peradaban. Bisa juga konteks yang lain. Begitu juga tidak selalu Ibn Khaldun menggunakan istilah umron untuk sesuatu yang dimaksudkan peradaban, atau bukan berarti beliau tidak menggunakan istilah-istilah lain, tapi tadi di pembukaannya disebutkan, ada juga disebutkan tamadun ya, walaupun mungkin beliau tidak membahas secara mendalam, tapi istilah itu digunakan. Hadorah juga digunakan oleh Ibn Khaldun walaupun secara terbatas. Lebih banyak memang beliau menggunakan istilah umron. Nah, ini sudah bisa satu sesi sendiri kalau mau ya. Bahas istilah saja menarik ya. Di dalam bahasa Inggris ada istilah civilization, ada istilah culture. Di dalam bahasa Arab, sejauh yang saya tahu, paling tidak ada 3 kata yang bisa digunakan untuk civilization. Ada hadarah, yang paling umum hadarah. Ya. Ada tamadun, ya. Ada umron. Umron kayaknya jarang digunakan, selain oleh Ibn Khaldun. Ya. Dan masing-masing kata ini punya, kalau kita bahas dari akar katanya, dari opposite-nya, itu it's very rich, sangat-sangat menarik ya. Kayak civilization itu kan dari kata civil, civic, ya. Sesuatu yang berkaitan dengan kota, ya. Jadi ada kemiripan dengan hador. Hador itu kota, ya. Hadoroh itu ya peradaban kota, menetap, sifat menetap kalau hadoroh itu. Nah, tapi kadang-kadang kalau cari lawan katanya hadoroh, lawan katanya badawah. Badawah itu sifat nomaden, nomadik. Jadi hadoroh itu, ya kita bisa melihat nanti bagaimana peradaban terbentuk hanya dari kata yang dipilih, ya. Masing-masing punya stressing point yang berbeda. Kalau civilization dari civic, dia kadang kalau ditanya apa lawannya civilization, mungkin kata yang paling umum muncul di benak kita adalah barbarism, barbarik. Ya. Jadi the opposite of civilized people is the barbaric people. Barbaric itu bagaimana? Barbaric itu kan sifat kasar,
sifat yang tidak menghargai pembangunan, ya. Nah, ada unsur nomadik juga di situ sebetulnya, karena banyak bangsa barbar juga pada zaman dulu hidup berpindah-pindah. Tapi penekanan utamanya bukan kepada menetap dan hidup berpindah, tapi lebih kepada kehalusan dan kekasaran, ya. Refinement lebih ada kaitan ke situ. Culture nanti berbeda lagi, dia lebih abstrak lagi kata culture ini, ya. Nah, hadoroh seperti saya katakan tadi, dia berkaitan dengan bagaimana manusia dari hidup. Dan ini dijelaskan oleh Ibn Khaldun juga, ya. Di awal buku, di awal mukadimah bahkan bagaimana manusia itu dari badui hidup menjadi menetap, ya. Kemudian tamadun dijelaskan oleh Prof. Naqib Al-Attas dengan sangat bagus, sangat indah. Dan saya kira dari istilah-istilah yang ada ini, tamadun mungkin bisa dikatakan paling lengkap sebetulnya. Karena rootnya dari din, agama, ya, kemudian ada unsur hutang, ya, kemudian ada judge, terus Madinah, kota, ya. Jadi seolah-olah buat saya kata tamadun ini menggambarkan satu proses terbentuknya peradaban yang lengkap, ya, dari masyarakat yang kecil, kemudian adanya hakim di tengah mereka, ya, keterikatan di antara mereka sampai terbentuknya kota yang digerakkan oleh agama, ya, ada otoritas agama di situ sampai nanti dia jadi tamadun, ya. Nah, ini jadi kita lihat sangat kaya, ya, dari istilah-istilah yang ada ini. Kata peradaban sendiri dalam bahasa Melayu, ya kan, dari kata adab, ya kan. Nah, ini bisa dikaji sendiri tersendiri, ya, kenapa dipilih kata peradaban, karena memang ada kaitan sama adab manusia yang beradab. Ya. Baik, sekarang tentang umron. Nanti kita juga akan lihat umron dari bagaimana sudut pandang bahasa, nanti kita akan lihat juga, ya. Nah, ilm al-umron Ibn Khaldun, ya. Kata Ibn Khaldun berpendapat bahwa pengetahuan tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat dapat dimasukkan dalam lingkup ilm al-umron atau ilmu budaya, ilmu tentang peradaban, ya. Jadi pengetahuan tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat, seperti yang saya katakan tadi, apa yang mengatur manusia ini, ya, apa yang mengatur masyarakat ini, ya, yang membuat masyarakat tumbuh besar, membuat masyarakat berkembang menjadi hidup di satu kota, kotanya menjadi besar, ekonominya tumbuh. Apa hukum yang menggerakkan itu? Ini sebetulnya kurang esensi dari ilmu al-umrah, ya. Ini memberikan prinsip-prinsip di mana cerita-cerita sejarah dibangun. Nah, memang biasanya kalau orang nulis sejarah dia cerita narasi. Tetapi kadang-kadang orang cerita narasi, kalau Ibn Khaldun dia banyak mengkritik ke situ, ya, cerita narasi tapi nggak mau masuk ke situ, nggak mau masuk sebetulnya ada prinsip-prinsip yang menggerakkan masyarakat tadi, ya. Ya, ada juga yang mengkritik Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menulis mukaddimah yang menjelaskan hukumnya, tapi ketika nulis kitab Al-Itibar, menulis sejarahnya, beliau tidak beliau pakai secara naratif juga, ya, tidak menjelaskan dalam konteks ilmu al-umran yang beliau kembangkan di mukaddimah. Ya, saya sempat dulu di awal-awal saya kuliah ke UAE, saya sempat diskusi sedikit tentang ini dengan Ustadz Ugi, ya, Dr. Ugi Soeharto. Beliau mengatakan ya ada yang berpendapat mungkin juga beliau baru menulis mukadimahnya setelah kitab sejarahnya selesai, bisa juga begitu, ya. Atau juga mungkin juga penjelasan lain, ya, ketika itu memang bagaimana menerapkan teori ke dalam satu kajian itu belum sampai ke sana, ya, tahapnya, ya. Jadi diterangkan secara berpisah, ya. Ya, kemudian laporan sejarah harus diuji terhadap prinsip-prinsip ini, ya. Dan jika ditemukan bertentangan mereka harus ditolak. Jadi prinsip-prinsip ini bukan hanya penting, ya. Bukan hanya penting dalam arti untuk memahami, tetapi juga dia bisa untuk menjadi alat uji. Ya, alat uji untuk mengetahui satu narasi itu reliable atau tidak.
Ya. Kalau dia bertentangan dengan teori ini, dengan apa namanya hukum yang ada ini, ya maka harus ditolak. Dan Ibn Khaldun memberi contoh itu. Misalnya ada beberapa narasi di dalam tarikhnya Al-Mas'udi ya, yang nggak masuk akal. Ya. Jumlah orang ini terlalu banyak ya, yang disebutkan di situ. Jadi tidak mungkin ya. Mestinya ini nggak dimasukkan, tidak digunakan. Nah, kemudian juga ada yang menjelaskan ini dari satu artikel yang saya kutip. Dari segi bahasa Umran ini bahasa Melayu ya, ini artikelnya. Dari segi bahasa Umran berasal dari kata amaro ya, yang bermaksud melimpah ruah, kemakmuran ya, disebabkan ramai penduduk ya, banyaknya penduduk, banyak perniagaan, perindustrian, pertanian ya. Dari akar kata yang sama juga muncul perkataan amir, makmur ya. Kita tahu makmur kan, di bahasa Indonesia kan ada makmur kan. Nah, itu kan makmur itu kan ada konotasi yang kuat secara ekonomi ya. Orang itu makmur kehidupannya, secara ekonomi berarti hidupnya berlimpah walaupun bukan satu-satunya makna ya ekonomi itu, bisa juga diikuti aspek-aspek yang lain ya, yang lebih abstrak, yang non materi bisa juga ya. Istilah memakmurkan masjid, nah, ya kan, maksudnya kan bukan mengisi masjid itu, bisa juga menghiasi, membaguskan masjid ya dengan kaligrafi yang indah misalnya, tetapi kita paham bahwa dalam konteks masjid, memakmurkan masjid maksudnya diisi dengan ibadah ya, orang ramai yang sholat berjamaah ya di situ ya. Jadi ini diantara turunan kata amaro ya, berarti kawasan yang mempunyai makmur, berarti kawasan yang mempunyai penduduk yang ramai, berkembang, maju, berilmu, berbudaya tinggi karena adanya kerjasama dan kemufakatan masyarakat serta keadilan di pihak pemerintah. Umumnya dari segi bahasa Umran menunjukkan kepada keadaan yang dan suasana yang aman, makmur, maju, berilmu, kaya raya, mewah, ramai penduduk, mempunyai peluang pekerjaan dan tidak wujud pengangguran. Ini makna secara umum ya dari amaro ya, dari apa namanya? Ya dari amaro ya. Nah, ini kalau mau didefinisikan, ini diambil oleh seorang sosiolog kalau tidak salah Al-Jabri ya, diambil dari Ibn Khaldun juga ya. Apa itu al-umran? Suatu fenomena sosial yang digerakkan oleh sekumpulan masyarakat yang bekerja sama, bermufakat di kawasan kota atau desa dalam sebuah negara yang berdaulat dan berpengaruh bagi tujuan memenuhi keperluan hidup yang selesai nyaman ya, comfortable dan makmur, baik dari segi rohani atau jasmani, berpandukan agama dan akhlak serta hukum dan peraturan kejadian alam manusia ciptaan Allah ya. Ini secara umum begitulah maksud dari umron. Nah, tetapi saya perlu ini penting untuk saya garis bawahi. Ya, penting untuk saya garis bawahi ya. Ibn Khaldun dan banyak boleh dikatakan hampir semua pemikir peradaban selalunya fokus pada aspek fisik dari peradaban. Begitu juga Ibn Khaldun dalam sebagian besar kajiannya ini, fokus utamanya adalah pada aspek fisik dari peradaban. Ya. Saya melihat udah cukup berapa tahun terakhir ini saya berpikir sebetulnya ada aspek lain dari peradaban yang penting, aspek spiritualnya, yang polanya, patternnya berbeda dengan pola yang fisiknya. Ya. Dan dalam 1-2 tahun terakhir saya merasa sangat tersupport oleh pemikiran Prof. Nakib dan Prof. Wan ya, yang menyinggung tentang hal ini ya, yang menyinggung tentang hal ini. Mungkin satu saat bisa ya kita apa namanya tapi saya masih merefine lebih jauh di tentang masalah ini. Nah, sekarang tentang amaro. Salah satu maknanya to inhabit, menempati ya, memakmurkan, menghidupkan, bukan cuma menempati. Jadi kalau orang bertempat di satu tempat itu kan dia akan menghidupkan ya, tempat itu jadi hidup ya.
dari kata amaroh, ada kata imaroh, ya, bangunan, ada kata umur, ya, umur ya umur, ya, lifespan. Ada saya ingat di dalam konferensi di Bandung waktu itu ada penjelasan yang menarik sekali dari dokter siapa direktur Kesis sekarang ya Allah, dokter Allahu Akbar. Beliau menjelaskan bahwa kenapa umur dari kata umur untuk usia manusia itu diambil dari kata amaro. Kata beliau salah satu penjelasannya karena selama usia itulah, selama lifespan itu, selama masa hidup itulah ruh kita memakmurkan jasad kita. Ya, menarik penjelasannya ya. Ruh kita, karena ruh ini masuk kan, hidup itu kan ketika ruh ini masuk bergabung dengan jasad, nanti meninggal terpisah lagi dari jasadnya, ya kan. Nah, umur itu adalah masa ketika ruh itu memanfaatkan, memakmurkan. Bukan memakmurkan dalam arti makan yang banyak jadi gemuk gitu. Obesitas bukan ya. Tetapi maksudnya dia menggunakan, dia bergerak dengan jasadnya ini secara maksimal sebagai hamba Allah, ya, sebagai khalifah dan seterusnya. Kemudian juga ada istilah kolonialisme, istikmar, kata yang maknanya positif, tapi sebetulnya untuk sesuatu yang negatif. Ini penjajah yang menggunakan. Maksudnya mereka memakmurkan, istikmar, ya, develop, memajukan daerah itu, ya. Tapi tentu saja harusnya tidak menggunakan kata istikmar, ya. Hakikatnya nggak begitu. Ya. Eksploitasi sebetulnya, ya, bukan istikmar. Dan juga ada kata umron, ya, umron yang maknanya terutama di sini dalam konteks kajian kita adalah peradaban, ya. Baik, ini dalam saya ambil dalam apa namanya kamus ya, Hans Weher, ya, ada banyak arti ya dari amaro, ya, to thrive, to prosper, flourish, ya, berkembang, berbunga, ya, makmur, ya, bloom, ya, to be or become inhabited people, populated, civilized, cultivated, dan seterusnya. Jadi banyak sekali makna dari amaro ini. Yang kemudian dari situlah ada kata apa namanya umron, kata makmur juga, ya. Nah, kata amaro ini saya ambil dari satu penulis, dari satu pengkaji, ada satu buku yang sayangnya saya nggak masukkan di sini. Saya mesti cari lagi ya penulisnya dan judul bukunya. Jadi minta maaf betul-betul. Ya, jadi ini saya mengambil ya dari beberapa penjelasan. Ini penulis barat kalau tidak salah. Beliau mengatakan kata ini biasa digunakan pada tanah, bumi atau sejenisnya. Ya, artinya mendiami atau didiami, dijajah, dibudidayakan dalam keadaan berkembang, dalam keadaan yang bertentangan dengan pemborosan. Nah, lawan kata ini menarik. Lawan kata dari amaro ini adalah khorob. Ya, khorob artinya waste, tersia-siakan. Ya, tersia-siakan, tidak terberdayakan, terbuang-buang, ya, terbengkalai, nah, gitulah kurang lebih, ya. Nah, kata ini memiliki kandungan makna demografis dan ekonomi, ya. Hal ini ada kaitan dengan prinsip kependudukan, populasi, ya, serta prinsip pemulihan, restorasi, ya, penetapan kepemilikan tanah, ya, di dalam Islam. Nah, penggunaan kata amaro kalau digunakan pada properti, pada mal, ya, maksudnya adalah harta itu atau properti itu menjadi berlimpah, berlebih, ya, jadi tumbuh, berkembang, ya. Intimately related to the process of accumulation and growth, ya, berkaitan dengan proses akumulasi dan pertumbuhan, ya. Kalau diterapkan pada rumah, ya, pada house, ya, maksudnya apa? Jadi making that house stock with people and property. Jadi rumah itu jadi berisi manusia, berisi harta, ya, in a flourishing state, ya, jadi bagus rumahnya, ya. Kalau diterapkan kepada masjid, ya, maksudnya apa? Jadi to keep same in good repair, done with religious teachers, ya, diisi oleh guru agama, pious believers, orang-orang beriman hadir di situ. Walaupun juga ada unsur misalnya dikasih lampu yang untuk menunjang, ya, apa-apa yang bisa menunjang kegiatan keagamaan di masjid tersebut, ya.
of a socio-economic import with emphasis on religious life dalam konteks masjid ya. Jadi ini makna amarah. Jadi kita bisa paham di sini ketika Ibn Khaldun memilih kata umron, pembahasan beliau memang banyak berkaitan dengan itu semua. Ya. Beliau di dalam mukadimahnya nanti akan bercerita tentang tentang bagaimana masyarakat tumbuh dari masyarakat badui menjadi masyarakat menetap, desa berkembang menjadi kota, ya. Kemudian tumbuh semakin lama semakin besar, punya pemerintahan, berkembang jadi dinasti, dinasti ada dinasti kecil, ada dinasti yang besar. Begitu juga aspek ekonomi tumbuh, masyarakat apa namanya? Ada yang berprofesi sebagai petani, berprofesi sebagai pengrajin, ya. Dan ilmu pengetahuan juga berkembang. Jadi ini aspek-aspek yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun dari boleh dikatakan dari awal sampai akhir dari buku mukaddimahnya. Ya. Baik, nih saya takut waktunya nanti habis, saya nggak mau berlama-lama di sini. Mudah-mudahan cukup difahami ya tentang makna dari umron, ya. Nah, makna konvensional dari umrah adalah murni atau sebagian besarnya bersifat ekonomi. Jadi arti beliau, karena memang beliau, sekali lagi seperti saya katakan tadi, dan bukan cuma Ibn Khaldun, banyak yang, hampir semua yang lain juga ketika membahas tentang peradaban, fokus utamanya lebih kepada aspek fisiknya. Ya. Dan ini beliau melihat dari sudut, lebih banyak dari sudut ekonomi. Ya. Ibn Khaldun mengadopsi istilah dinamis umron dan memberinya makna baru. Jadi beliau memberikan penekanan-penekanan baru di dalam umron tadi. Ya. Cakupannya telah sangat diperluas dan dibuat untuk mencakup semua aspek kehidupan sosial. Ya. Nah beliau sendiri membagi dua umron itu. Ada umron hadori, dari kata hadorah, ya. Berkaitan dengan kata hadorah. Ya. Dan juga ada umron badawi. Nah, ya, umron badawi ini peradaban rural yang tentu sifat berkembangnya sangat terbatas. Yang lebih besar perkembangannya adalah umron hadori. Umron badawi sendiri masyarakatnya punya apa namanya kecenderungan untuk berubah menjadi masyarakat urban dan bukan yang sebaliknya, ya, bukan yang sebaliknya. Ya, masyarakat urban kadang-kadang pengen jadi rural lagi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya dia kalah bersaing, ekonominya jatuh, ya, maka dia balik ke kehidupan badawa, ya. Atau kalau tidak begitu ya kalau kayak kita nih sekarang biasanya setahun sekali pengen pulang kampung gitu kan mudik tapi cuma buat refreshing habis itu balik lagi ke kota ya jadi Ibn Khaldun sudah bahas itu pola migrasinya ya dan seterusnya ya jadi itu tentang umron begitu ya saya nggak mau terlalu panjang yang pasti pembahasan beliau di dalam mukadimah bagaimana masyarakat itu berkembang dari masyarakat badui menjadi masyarakat menetap menjadi kota menjadi dinasti menjadi kerajaan dengan profesi labor beliau sangat menekankan tentang labor tenaga kerja sebagai sesuatu yang sangat elemen yang paling penting dalam pertumbuhan masyarakat ya peradaban karena memang beliau itu berkaitan juga dengan umron kan ya karena ada sama-sama ada aspek ekonomi di situ bagaimana kemudian menjadi tumbuh ada profit ya profit itu kemudian dikembangkan dan menjadikan masyarakat berkembang lebih jauh menjadi satu peradaban yang besar ya nah ini kurang lebih tentang umron kemudian saya mau masuk sekarang ke asobia ya tentang asobia Ibn Khaldun, ini ada yang seorang penulis, ya, seorang akademisi mengatakan Ibn Khaldun merupakan seorang ekonom sekaligus juga ahli teori politik. Jika penyelidikan ekonominya menuntunnya pada penemuan tenaga kerja labor tentang pentingnya labor sebagai sumber kekayaan yang sebenarnya, ya, penyelidikan politiknya telah membawanya pada penemuan asobia. Asobia pada tingkat tertentu sebetulnya sesuatu yang sifatnya sosiologis sebetulnya ya karena dia kan kalau diterjemahkan asobia itu kan
apa group feeling ya, group feeling atau solidarity ya, itu kan sesuatu yang sifatnya sosiologis ya, sosiologis. Dan apa namanya, tetapi Ibn Khaldun menggunakan penjelasan ini untuk menjelaskan rise and fall of dynasties, ya, muncul dan jatuhnya dinasti. Jadi beliau menggunakan penjelasan ini untuk menerangkan bagaimana terbentuknya satu kerajaan, satu negara, satu pemerintahan, kerajaan kalau zaman dulu, satu dinasti, dan bagaimana dinasti itu akhirnya jatuh. Ya. Dan menurut beliau faktor utamanya adalah Asobiyah. Ya, Asobiyah. Nah, apa makna Asobiyah? Ini menarik. Ya. Kata tersebut berasal dari akar kata bahasa Arab Asob, ya, yang berarti mengikat. Ibn Khaldun menggunakannya untuk mengartikan hubungan darah secara umum. Nah, penekanan, beliau menggunakan kata Asobiyah ini, penekanan utamanya memang di lebih banyak di hubungan darah. Ya. Keberpihakan kepada kerabat sedara, keberpihakan timbal balik, dan kekuatan vital suatu suku atau orang yang dinyatakan dalam kehendak bersama. Ya. Tidak ada terjemahan tepat untuk kata ini, namun keilmuan scholar, ya, Western scholar cenderung menerjemahkan menjadi perasaan kelompok, group feeling, ya, solidarity dan semacamnya. Ibn Khaldun memberikan penekanan yang sangat kuat kepada hubungan sedara, saya kira karena itu yang beliau dapati di dalam observasi beliau ketika itu. Ya. Yang beliau dapati di dalam observasi beliau ketika itu bahwa muncul dan jatuhnya peradaban itu melibatkan aspek kesukuan. Ya, biasanya suku, dinasti. Sebab kan memang selama berabad-abad negara atau pemerintahan-pemerintahan yang ada itu kan bersifat dinasti. Jadi akhirnya itu yang teramati oleh Ibn Khaldun. Ya. Tetapi apakah yang beliau maksudnya apakah Asobiyah ini memang mutlak hanya hubungan sedara? Ada juga di dalam salah satu bagian, saya lupa apakah masuk di sini atau tidak, nanti ya kita lihat. Beliau ada juga menyebutkan hubungan sedara atau yang semisal. Ya, atau yang semisal dengan itu. Jadi saya kira penekanan Ibn Khaldun terhadap aspek kesukuan, aspek hubungan sedara lebih dipengaruhi oleh observasi beliau langsung yang beliau dapati ketika itu. Bukan hanya persis ketika itu, bahkan selama berabad-abad, ya memang kurang lebih seringkali itu yang berlaku, umumnya itu yang berlaku ya, dalam proses. Karena dinasti, sekali lagi karena pemerintahannya menjadi dinasti. Dinasti kan keluarga, ya, berbasis keluarga. Dan dinasti-dinasti ini ditopang oleh nation, ya, tribe yang lebih besar. Tetapi saya kira beliau tidak membatas, pada akhirnya nggak bisa, maksudnya kita bisa gunakan juga teori ini untuk yang selain hal yang sifatnya kesukuan. Ya. Nah kemudian tentang istilah Asobiyah sendiri. Nah, mungkin nanti akan ada yang bertanya, bagaimana kaitannya dengan Islam? Ya. Karena ada hadis, udah ada yang mulai tunjuk tangan nih, sabar ya, dikit lagi, insya Allah. Karena ada hadis kan yang jelas-jelas mengatakan, ya, saya lupa hadis ini, kalau takut lupa, yang tunjuk tangan atau yang mau tanya bisa tulis dulu ya, di chat ya, jadi supaya nggak kelupaan. Ada hadis ya yang menyebutkan barang siapa yang berjuang untuk Asobiyah maka dia mati dalam perjuangan Asobiyah, dia mati jahiliyah. Kalau nggak salah ada hadis gitu bunyinya ya, tapi lupa ini hadisnya sahih atau dhaif atau bagaimana. Tetapi Asobiyah memang asalnya adalah persatuan yang sifatnya kesukuan, hubungan sedara.
yang tentu saja Islam punya konsep yang berbeda yang menggantikan hal itu, ya, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu tidak lagi berbasis kesukuan. Ya. Ini sebetulnya perlu pembahasan panjang, supaya kita bisa menilai Ibnu Khaldun dengan lebih adil. Ya, tapi karena waktu yang terbatas untuk sejauh ini saya hanya bisa menerangkan bahwa kalau kita baca teksnya Ibnu Khaldun, ya, kita melihat bahwa sebetulnya dalam beberapa bagian beliau juga sebetulnya tidak secara tidak langsung. Walaupun dalam beberapa bagian beliau menekankan bahwa supremasi itu, kemenangan itu, maksudnya rise satu kelompok bangkit menjadi satu dinasti itu akarnya unsur utamanya adalah Asobiyah. Tetapi ketika dalam beberapa bagian ketika beliau menerangkan tentang bagaimana proses ini bekerja, terutama dalam peradaban Islam, ya karena beliau kan yang beliau jelaskan terutama di peradaban Islam, beliau menjelaskan di beberapa bagian secara jelas bahwa proses itu baru terjadi sebetulnya ketika ada dorongan dari agama, ada dorongan dari Islam, ya. Jadi saya kira kita juga harus hati-hati memahami Asobiyah yang digunakan, istilah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun ini, saya kira tidak tepat kalau sepenuhnya dimaknai hanya aspek kesukuan saja. Memang aspek kesukuan juga bermain di situ, tetapi sebetulnya ada peranan agama yang juga penting, ya, ada peran agama yang juga penting. Seperti misalnya ketika Ibnu Khaldun menjelaskan tentang orang-orang Arab, ya, mereka kemudian bisa karena pengaruh agama. Kenapa? Karena agama ini membuat mereka bisa menekan sifat-sifat buruk mereka, jealousy, iri hati, kemudian sifat serakah, mau menang sendiri, nggak mau dipimpin. Ternyata agama ini yang membuat mereka bisa tunduk, menekan sifat-sifat yang buruk tadi, mereka bisa menyatukan langkah mereka, ya, dan akhirnya bisa memimpin peradaban, ya, itu faktor agama. Dan Ibnu Khaldun juga menjelaskan pada bagian berikutnya bahwa mereka kemudian merosot kehilangan kedudukan ketika mereka meninggalkan agama. Nah, saya nggak tahu apakah Ibnu Khaldun kurang akurat dalam penjelasannya atau beliau agak inkonsisten atau bagaimana, atau kita memang harus memahaminya dengan lebih baik. Gitu ya. Jadi ketika beliau mengatakan Asobiyah dan memang beliau beberapa kali menekankan aspek kesukuan, ya, tetapi pada bagian yang lain juga beliau menjelaskan tentang pentingnya unsur agama yang membuat suku-suku ini bisa mungkin menjadi satu kerajaan yang besar. Ya. Nah, tentang sedikit lagi ya, tentang bagaimana supaya lebih cepat ya, tentang bagaimana kok Ibnu Khaldun ini menjelaskan tentang orang-orang Badui ini, suku-suku pedalaman, kok mereka dianggap punya Asobiyah yang kuat, kemudian bisa menjadi penakluk, bisa menjadi dinasti yang baru. Kenapa? Karena mereka orang-orang ini orang-orang yang punya keberanian, perlu keberanian lebih ya. Kalau orang kota itu mereka kebanyakan sudah nggak punya keberanian, maksudnya beda sama orang yang di gurun ya. Mereka udah jadi pengrajin ya, sudah jadi orang kaya yang hidupnya nyaman ya. Dan saya kira saya termasuk bukan termasuk kaya ya, termasuk yang sudah kalau disuruh perang mungkin bingung bagaimana. Olahraga jarang ya, seterusnya.
Nah, ini kurang lebih yang digambarkan oleh Ibn Khaldun, ya. Orang-orang di kota itu mereka hidupnya sudah nyaman dan mereka menyerahkan urusan defensif ancaman dari luar yang mungkin datang ke kota itu diwakili oleh tembok kota. Ya, sistem pertahanannya itu diwakili oleh tembok kota atau oleh tentara yang dibayar dengan pajak oleh masyarakat. Tetapi orang yang ada di gurun, suku-suku Badui ini, mereka nggak punya benteng yang bisa melindungi mereka dari ancaman suku-suku lain. Dan mereka nggak punya tentara yang dibayar. Mereka sendiri kebanyakan hidupnya miskin. Jadi yang mereka perlukan adalah keberanian, defensif sistem pertahanan mereka dari apa? Pertama dari keberanian. Tapi keberanian yang individu tidak cukup. Kalau mereka secara individu saja, walaupun berani luar biasa, kalau diserang sama orang satu suku, 50 orang nyerang, mau ngelawan sendirian nggak mungkin. Jadi mereka perlu sistem defensif yang lain. Apa? Asobia. Jadi asobia buat mereka ketika itu menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi bagian dari sistem defense mereka, pertahanan mereka, terhadap ancaman dari luar. Dan asobia ini begitu kuat di kalangan mereka. Ikatan di antara mereka itu begitu kuat. Dan ini kita masih jumpai di sebagian perkataan orang-orang Arab, dan ini dikutip oleh Nabi. Tapi kemudian diluruskan. Nabi mengatakan, bela saudara kamu yang mazlum dan yang zalim. Bela saudara kamu yang terzalimi dan yang zalim. Itu sebetulnya perkataannya orang-orang Arab, suku-suku. Bela saudara kamu, siapa saudara kamu di situ? Saudara sesuku. Yang terzalimi maupun yang zalim. Yang zalim kita bela juga. Karena dia saudara kita. Ya. Tapi para sahabat sudah paham. Karena world view-nya sudah berubah. Mereka terus tanya, ya Rasulullah, kami paham bagaimana bela saudara kita yang terzalimi. Tapi kalau saudara kita yang zalim, bagaimana belanya? Masya Allah ya. Ini menggambarkan keadaan yang sudah berubah. Cara pandangnya sudah berubah. Kalau belum berubah kan mereka, kan Nabi aja bilangnya begitu juga. Berarti benar yang dulu. Maka, dan Nabi mengatakan begitu pun Nabi paham. Mereka tentu akan bertanya. Dan mereka bertanya. Maka Nabi menjelaskan, bela saudara kamu yang zalim dengan cara menahan dia dari kezalimannya. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana asobia menjadi sesuatu yang sangat penting di kalangan masyarakat suku, masyarakat pedalaman, masyarakat pedesaan, masyarakat nomadik, karena ini menjadi bagian dari sistem defensif mereka terhadap suku yang lain. Dan ketika mereka bisa memperluas, apalagi ini kemudian dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, saya kira nilai agama justru memang sangat penting, ya. Maka asobia ini atau ikatan sosial ini bisa membesar, menguat, dan bisa menjadikan mereka muncul sebagai pemimpin masyarakat yang lebih luas pada masa yang berikutnya. Ya. Baik, karena waktu ya, saya garis coba tekankan aspek yang lebih, minta maaf kalau kedengaran suara nangis ya anak saya. Okay. Nah, ini saya kira penting juga, Ibn Khaldun mengatakan leadership atau riasah itu bisa didapat melalui golap. Golap itu apa? Victory, ya, kemenangan, penaklukan, supremacy, ya, keunggulan, ya. Dan golap hanya bisa dicapai dengan asobia. Jadi kalau satu kelompok sosial punya satu kekuatan asobia. Jadi sebetulnya asobia di sini juga bisa bermakna uhuwah Islamiyah sebetulnya. Kalau buat saya ya, kalau saya baca dari beberapa penjelasan Ibn Khaldun yang lain juga, ya. Hanya Ibn Khaldun memahaminya, mungkin kenapa menggunakan istilah asobia karena pada awalnya proses penaklukan dilakukan oleh orang-orang Arab. Artinya Islam yang masuk mempengaruhi mereka itu, yang kemudian mendisiplinkan mereka itu, kemudian menjadi pengikat mereka. Tetapi mereka masih satu rumpun, orang-orang Arab. Tapi kan sebetulnya bukan, kalau kita mau lebih tepat istilahnya kan bukan asobiah lagi sebetulnya, tapi uhuwah Islamiyah ketika itu. Ya.
Hanya mungkin pada masa-masa berikut karena sistemnya dinasti, jadi berbasis suku, jadi akhirnya secara umum Ibn Khaldun menggunakan istilah asobiyah ini. Kata Ibn Khaldun, kalau asobiyah kuat di satu masyarakat ini, ikatan yang kuat inilah yang memungkinkan mereka untuk solid, jadi mereka ini memungkinkan mereka untuk bisa menang di hadapan komunitas yang lain, bisa mendominasi, bisa menaklukkan. Dan ketika mereka bisa menaklukkan, maka mereka akan menjadi leader, ya, menjadi pemimpin, ya, menjadi dinasti. Ya. Golab belongs to the brave. Penaklukan, supremacy itu dimiliki oleh orang-orang yang berani, ya, bukan orang yang penakut. And those deeply rooted in Badawa are more likely. Dan mereka yang hidupnya di gurun, itu yang mereka lebih mungkin untuk memiliki sifat-sifat ini dan juga berpotensi untuk menang dan menaklukkan. Walaupun mungkin tidak selalu, tidak otomatis. Maksudnya tidak otomatis semua orang Badui akan begitu. Tetapi mereka punya potensi untuk ke sana. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan yang berkaitan dengan Islam. Sekarang ketika satu kelompok dengan kekuatan asobianya bisa menaklukkan, bisa menjadi leader, mendirikan dinasti, kata Ibn Khaldun, ketika dinasti, pada awalnya dinasti itu akan dilihat sebagai sesuatu yang aneh oleh masyarakat yang ditaklukkan, oleh masyarakat secara umum. Tetapi lama-lama diterima sebagai sesuatu yang established. Ketika sudah diterima sebagai sesuatu yang established, asobiahnya nggak perlu sekuat sebelumnya. Karena kepemimpinan dari dinasti tersebut sudah diterima oleh masyarakat luas seolah-olah seperti sesuatu yang sifatnya definitif. Sesuatu yang diyakini, seolah-olah begitu. Memang dia yang harus mimpin, gitu ya. Artinya kalau pada awalnya asobiah sangat penting, mutlak mungkin kalau kita bisa katakan oleh Ibn Khaldun untuk bisa jadi naik menjadi pemimpin, tapi kalau ketika sudah di atas, kepemimpinan sudah established, itu ikat asobiahnya nggak perlu sekuat itu lagi, tetapi sudah diterima oleh masyarakat luas. Ya. Nah, hanya saja, ini menarik, ya. Dinasti-dinasti yang asalnya dari suku pedalaman ini, misalnya mereka dulu hidup sederhana. Ketika mereka sudah jadi dinasti, mereka masuk dalam kehidupan kota, kotanya berkembang, ekonominya berkembang, kekayaan jadi luxury, ya, jadi eksesif luxury-nya, kekayaannya jadi eksesif, hidupnya jadi mewah, kemewahan hidup duniawi ini, ya, itu sesuatu, kata Ibn Khaldun, menarik sekali. Kata Ibn Khaldun, sesuatu yang sangat berpotensi menimbulkan corruption. Korupsi bukan dalam arti bahasa Indonesia, ya. Sesuatu yang merusak sifat-sifat baik yang ada di dalam diri manusia. Ya. Maka mulai lagi muncul tuh penyakit lamanya, jealousy. Ya. Sifat serakah, ya. Dan akhirnya ini semakin menggerogoti asobia. Ikatan yang tadinya ada. Pada awalnya sangat kuat. Pada tahap berikutnya, tidak sekuat sebelumnya, tapi masih ada. Ya. Pada masa bagian-bagian akhir, semakin melemah, dan mereka makin merosot. Mulai konflik siku-sikutan satu sama lain. Ya. Dan ketika mereka mulai merosot, ketika ada kelompok lain yang mulai muncul menguat, besar ada kemungkinan kelompok yang dengan asobia yang kuat ini bisa mengalahkan kepemimpinan yang mulai melemah ini, ya, dan menggantikannya menjadi dinasti yang baru, ya. Saya kira begitu.